Halo pemirsa di rumah, balik lagi nih bersama gue Nuril Jigur di taman yang asri. Asri sekali, wah hijau-hijau, jaket hijau. Seperti lapangan futsal saya ini ya jatuhnya ya. Tapi kita akan menerapkan protokol kesehatan tetap ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya udah yuk langsung aja kita cari targetnya. Sikat bro. Wah selamat siang pak, wah apa kabar nih pak? Woy, mantap ya. Bapak sama ibu topinya sama-sama A nih, pecinta ini bola ya? Iya. Alirdin. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Wah lagi santai aja nih pak ya. Iya, mantap. Tapi walaupun lagi santai gini, kita harus tetap pakai masker nih pak. Oh iya. Pak, kalau bapak kan kalau pakai masker jadi kelihatannya gantengan gitu pak. Iya, lumayan deh. Iya, karena kenapa yang kelihatan setengah doang? Separoh dong muka kelihatan nih. Iya pak. Tapi kalau bapak nggak pakai topi pak? Wah, ntar saya beliin topi pesulap, Pak. Ini lagi santai aja nih, Pak, ya. Lagi makan, ya kan, menikmati hidangan. Nih, pakai masker, Pak, walaupun kita lagi gini, kita harus tetap menggunakan masker, oke? Okay? Tapi gini, Pak, perkenalkan dulu nih, Pak, nama saya Nuril, gitu, Pak. Yeah. Saya tuh ini aja lagi main-main di sini, lagi asik. Gitu. Saya kan baru masuk kuliah, gitu, mau ceritain zaman-zaman sekolah nih, Pak. Saya kan baru kuliah, gitu. Kangen juga sih, Pak, masa-masa sekolah, gitu, Pak. Yeah. Saya tuh kalau sekolah tuh paling seneng pelajaran matematika, Bu. Seneng kalau gurunya nggak masuk. Seneng ya. Nah, kalau kita denger guru MTK dapat kabar, guru MTK nggak masuk, itu denger suara itu udah kayak denger suara ajaran maghrib mau buka puasa. Karena kenapa nih Pak? Karena guru MTK saya nih Pak di sekolah tuh pelajarannya nggak jelas banget tuh. Dia ngajar MTK-nya pakai PowerPoint Pak. Cuma next doang gitu. Ya umur saya pikir nih, ini apa jangan-jangan guru emang agak bisa MTK juga sebenarnya? Ini saya takut nih Pak. Kalau besoknya nih dia lagi ngajar nih, laptopnya saya umpet ini ya Allah. Besoknya pas masuk jadi guru kan. Tapi Pak ya, saya kesel juga gitu sama teman saya nih Pak yang sosok jadi selebgram Pak. Bapak tahu selebgram nggak? Tahu. Yang di Instagram itu review makanan yang kalau biasanya yang review, rasanya tuh kayak pengen meninggal. Ini kalau di sampingnya ada orang alim nih Pak, diaminin meninggal beneran. Kan dapat rezeki dapat nasehat dari keluarga. Diasinin. Iya, diasinin gitu. Dan Bapak bisa lihat sendiri badan saya subur. Tapi ini Pak, ada teman saya nih Pak. Di badannya kayak saya gitu subur. Tapi dia agak sih Pak. Ini Ariani bayi. Karena kayak gak doyan nasi tapi kok bisa subur gitu. Oh, saya curiga emang sarapannya pakai pupuk kompos gitu. Ini berbanding terbalik dengan teman saya yang kurus Pak. Badannya tipis banget udah kayak ini keset masuk tuh nggak tuh. Ini si curiga ini kalau buka baju tulisannya welcome. Indir. Kamu Pak lebih kurus lagi teman saya bener dah. Makanya. Ya udah ya Pak, Bu. Saya mau mesen mie ayam juga nih biar kita bisa makan bareng. Makasih ya Pak. Ya Pak, selamat siang Pak. Ya Bu, makasih.